Ya pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah pada momentum bulan suci Ramadan menggelar safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Al-Amin, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Muaro Jambi memberikan bantuan. Bertempat di Masjid Al-Amin Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama dengan Sekretaris Daerah Budi Hartono dan Forkopimda, Kepala OPD, menggelar safari Ramadan Perdana di Pulau Suci Ramadan ke 1445 Hijriah. Kedatangan Penjabat Bupati Muaro Jambi disambut hangat oleh aparatur desa dan masyarakat serta pengurus Masjid Al-Amin. Bersama dengan masyarakat Mendalo Indah serta para tokoh agama, mahasiswa dan OPD Muaro Jambi, Penjabat Bupati berbuka puasa bersama, menyantap hidangan pembuka dan sholat maghrib bersama, serta dilanjutkan dengan makan bersama, yang telah disediakan menggunakan nampan sebagai tradisi makan bersama masyarakat Muaro Jambi serta mahasiswa yang ikut bergabung, serta dilanjutkan dengan tarawih bersama di Masjid Al-Amin. Usai melaksanakan sholat tarawih berjamaah, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah berterima kasih atas sambutan dan hidangannya yang telah disediakan oleh masyarakat di Safari Ramadan. Di bulan suci ini, tentu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan berupaya meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat. Karena ada 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang telah dijadwalkan Safari Ramadan bersama dengan pemerintah Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 ini menjadwalkan melakukan Safari Ramadan di 11 kecamatan yang dimulai di Galuko ini, di Desa Mendoro ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita dalam berbuka puasa, sekaligus sampai Ramadan, berjamaah kita melaksanakan sholat tarawih, dan saya juga bisa mendengar keluhan dari masyarakat, yang insya Allah itu secara perlahan akan kita selesaikan. Tadi saya minta Basnas sama Bang Sembilan untuk bantu masjid ini masing-masing 5 juta, sejumlahnya 10 juta. Ya, ke depan nanti kita cari, ya. Acara dilanjutkan penyerahan sumbangan dari pemerintah Muaro Jambi yang diserahkan oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah sebesar 5 juta rupiah serta bantuan CSR dari Bank 9 Jambi sebesar 5 juta rupiah. PJ berharap bantuan ini dapat membantu keperluan pembangunan Masjid Al-Amin Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.